Oke guys, kembali lagi di channel Edidik. Jadi hari ini gue bakal ngajarin tutorial bintang 3 Magic Chess. Jadi sekarang karena udah update, jadi kalau mau bintangin 3 hero level 1 tuh udah agak susah guys. Dulu gampang sih dulu. Sekarang agak susah ya cari bintang 3. Tapi gini ya, gue share triknya. Trik pertama itu kalian harus cek hero musuh apakah mereka ada mengambil hero bintang 3, bintang yang lu mau bintang 3-in gitu. Contohnya Mia. Kalau lu mau bintang 3-in Mia, lu harus cek player lain apakah mereka ada bintang 2 Mia. Kalau lebih dari satu player punya bintang 2 Mia, berarti susah buat kalian untuk bintang 3, guys. Dan gua saranin tuh kalau kalian masih butuh lebih dari 3 hero pas fate box pertama ya, fate box yang ini, fate box pertama terus monster round, kalau kalian masih butuh 3 hero, mending jangan guys. Kecuali kalian butuh 1 atau 2 lagi, nah itu kalian boleh paksa cari bintang 3. Oke lah guys, kita langsung aja ke gamenya ya, biar kalian lebih paham. Oke, guys, para sange-sangean, kembali lagi di channel Edidik. Wah, Benny-nya banyak summoner ini. 3 summoner, 1 trap tai. Egy-nya 2. Dan Egy-nya itu pakai skill 3, guys. Itu ngeri kali, guys, kalau jadi. Biasa kalau orang pakai Egy skill 3 tuh mereka pasti mau main Freya. Biar Freya-nya dapat kristal MM pasti itu. Jadi ini musuhnya agak hardcore ya. Semoga aja kita bisa top 4. Ah, gak ada Digi guys. Sangat sungguh disayangkan. Kita lagi Sue ya. Meski Remy-nya kurang. Coba dapat 7 gold tadi. Atau 8. Enak. Gua mentok itu dapat 8 guys. Gak pernah gua pencet dapat 9. Kayaknya ini max tuh 6 gold ini, bukan 7. Gak pernah gua dapat 7 gold. Kita ambil aja semua dulu, lihat dapat apa. Oke, dapat Chou. Jual. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Jual. Kita cari interest dulu guys. Ini kalah nggak apa-apa. Yang penting interest. Setelah dapat interest baru kita ambil hero kita. Gua tuh kalau ngomong itu harus dekat-dekat sama HP biar kedengeran. Jauh-jauh kurang kedengeran. Ini pun malam hari nggak bisa teriak gua, nanti dikomplain sama tetangga pula. Diusir kan nanti dari sini. Ada Lolita boy. Kita pakai Baxi aja lebih keras. Kita cek musuhnya main apa biar nggak tabrakan. Naga, banyak naga ini. Gua mau main elf tapi Mia-nya nggak keluar-keluar dari tadi. Coba Moskov gua simpan ya, udah bintang 2 ini. Dari tadi dikasih Moskov terus.
Watch your head. Ma, seliwat dikasih cowok dari tadi. Bentar. Oke, gini dulu. Ini kalau kalah mungkin gue jual cyber lah kalau kalah. Kalah sih ini, jual cyber aja. Kalau main Remy guys, kalau lustrik tuh ngeri. Bisa-bisa tusun gitu ya. Cowa bakal bintang 3 ini guys, gua janji guys. Gua paksain namanya bintang 3. Gua enggak peduli apa kata orang, apa kata Muntun, apa kata player lain. Gua kasih bintang 3 guys. Meskipun duit gua 0. Dapat cowok lagi kita ya. Nanti kita ngeroll. Berarti Harith buang aja Harith. Kayaknya gua main stun aja sih. Atau 6 stun, 6 elf. Bisa juga. Bentar. Ini Chou dulu ya, kita bintang 3 dulu. Running late. Just slow down the time. Gua mau Carmilla-nya ulti dulu, guys. Jadi kasih Carmilla kena hit dulu, biarin dia ulti dulu. Woi, ulti Carmilla. Oke, mantap. Menang, 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 menang ini. Gua tabok kepala Muntun kalau kalah. Oke. Gak jadi wah, gak jadi F. Summoner kita, summoner. Soalnya ketemu Kari sama Zac. Cowoknya gua bintang 3 dulu. Gak peduli. Mia. Ah, nantilah Mia. Golden staff aja lah. I can handle that. Whoever wrote my line. So, where do you think you're going? One shot, I can handle that. Gua panik anjir, tadi ada ini loh. Ada Sicilion.
Mia ya, Mia satu lagi. Satu lagi Mia kita. Oh, musuhnya nggak ada ambil Mia, pantesan. Udah GG sih kayak gini, udah GG. Udah Franco. Gue paling benci kalau udah Franco, pasti ditarik nanti. Tuh kan udah Franco. Untung gue taruh Digi di sudut. Oke, menang kita guys, menang. Alah, cuma 19. Kita jual Martis. Kita main Marksman ya. Kita main 4 Celestial, 4 Summoner, sama Marksman. 6 Marksman. Berarti fokus level apa ya kita? Habis ini kita level up. Masukin Kari. Kalau bisa sih Carmilla ulti dulu. Kita Johet belakangin dikit. Carmilla ulti dulu. Baru Johet ulti kan enak gitu. Damage-nya masuk semua. Kalau bisa kita ambil kristal elf ya. Ambil kristal elf, habis itu masukin si Retail. Baru enak kita boss. Baru kena burst mereka kan mati ya. Wih. MM dulu ya, kristal MM dulu baru elf. Kalau dapat. Alah enggak dapat. Tapi ada ini guys, ada DHS. DHS dulu, DHS dulu. Elfnya nanti aja. Biasa sih dapat elf pas monster round biasanya ya. Kalau nggak dapat tuh nasib lah, nasib buruk. Kasih Mia, biar Mia kita sakit guys. Tadi kalau gua ambil elf, kristal elf percuma, soalnya belum ada retail, jadi nggak usah, nanti aja. Kristal F-nya nanti aja ya. Wah, ini si bangke nih. Kombonya sama dengan kita, guys, ternyata. Kalah ini kayaknya. Mia kita nggak ada ini, nggak ada buff Marksman, jadi kurang sakit. Oke, kita gini dulu, kita nggak mau kalah lagi, bahaya. Kita buang aja sinergi Eruditio-nya, nanti pas monster round aja baru kita masukin. Baru sakit Mia kita guys. Soalnya ada sinergi MM nyala ya. Kritikalnya baru keluar ini. Zats jual aja Zats. Kalau Zats bintang 3 nggak terlalu berguna guys. Nggak terlalu sakit sih. Soalnya musuhnya banyak ngambil Zats juga. Jadi mustahil kita bintang 3. Gua main nekat ini. Harusnya nggak boleh mencet skill Remy, bahaya. Kalau mati nih langsung kalah nih.
berarti tinggal Gatot gitu. Sama Cicilion, Gatot sama Cicilion. Kalau kita dapat kristal wrestler bagus juga, bisa nge-stun. Aduh, nggak ada lagi. Ini aja. Wih, Gatot bos, enak kali. Kita kurang slot ini, guys. Paksa kita ngorbanin Johet. Oke, musuhnya mati nih, mati dia. Pas 28. Level up aja, soalnya bahaya ini. Darah kita udah 18, nanti mati pula. Kasih kari aja. Wah, Freya-nya untung di hit Mia dulu kan. Mati nih musuhnya guys, mati dia. Freya mereka udah mati, gak ada damage mereka. Kok gua jual ya Johet ya, aduh. Gak apa-apa lah, biarin. Berarti kalau dapat slot kita masukin di retail. Ya, kita masukin di retail. Masih bisa guys, masih bisa menang ini, santai. Mati, mah kari mereka mati, ha, mampus. Oke guys, kita dapat capacity guys. Kita masukin retail. Masukin retail. Kalau bisa. Ntar kita lihat dulu ya. Bisa 6 mm sih. Gatot kita bintang 2 dulu. Biar aman, aman dikit. Tapi ini sebenarnya udah late game ya. Harusnya gua all in aja tadi. Aduh, Gatot nggak ulti. Oh, untung ulti. Gatot kita mati tadi, susah kita. Tapi udah menang ini guys. Udah menang. Dua-duanya kalah. Mantap. Yeah. Perfect. Nggak perfect ya, bukan perfect win ya. Perfect hokinya ini. Kita
tadi maksa betul kita nyari si Chow bintang 3, tapi sekalian juga kita dapat Mia bintang 3, guys. Untungnya tadi nggak ada yang main Mia, jadi Mianya keluar terus. Tadi kalau masih ada waktu bisa menang kita, kita jadiin retail bintang 2, jadiin 6 mm kan, sakit. Oke lah guys, begitu aja video hari ini. I'll see you on the next video, guys.